Halo semua, ini hari kita akan panggang tulang rusuk babi ataupun pork rib. Sedap ya teman-teman. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng serta share untuk menyokong channel kami. Selamat menonton. Mari kita lihat dahulu bahan-bahannya. Saya akan gunakan 400 gram rusuk babi ataupun pork rib, 2 inci halia, 2 batang serai, 5 ulas bawang putih, 1 sudu besar garam, 2 sudu besar kicap manis, 2 sudu besar sos tiram dan sedikit air. Simple ya teman-teman. Oke, terlebih dahulu kita akan mengisar ataupun blend semua rempah-rempah yang akan kita gunakan untuk proses memanggang nanti. Kita masukkan semua bahan-bahan rempah tadi, yaitu halia, serai, bawang putih, garam, kicap manis, sos tiram dan sedikit air ke dalam blender. Kita kisar sehingga betul-betul halus ya teman-teman. Oke, mari kita mulakan. Oke, setelah kita kisar bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk tulang rusuk panggang kita nanti, kita akan perap pork rib kita dengan bahan-bahan yang sudah kita kisar tadi ya. Oke, proses perapan ini kita akan perap babi ataupun tulang rusuk babi ini lebih kurang dalam 2 jam untuk memastikan ianya menyerap ke dalam isi babi tersebut. Ya, mari kita perap dulu. Sambil-sambil kita tunggu tulang rusuk babi kita diperap, bagus kita bikin api dulu ya. Oke, bikin api. Api sudah ready, tibalah masa untuk kita mulakan proses memanggang. Mari kita kasih panggang ini pork rib. Betul-betul nampak sedap. Oh, tidak sabar sudah mau makan ini. Betul-betul nampak sedap. Telan air liur saja ini. Adeh. Dan inilah hasilnya. Ternyata sungguh menyelerakan. Selamat mencuba semua. Bye-bye.